pencurian di rumah ibu seperti apa nih bu? Ya kronologinya itu sebenarnya kita kan Sabtu kemarin itu jam 11 siang tuh pergi mau ke Tanjung Lesung kan ngerayain ulang tahun saya sama keluarga sama suami. Pulang lah kemarin tuh Minggu jam 10 malam. Pas pulang beres-beres, saya minta tolong sama nenek buat hidupin lampu, buat beresin kasur segala macam karena nenek masih sibuk. Saya langsung ke dalam. Pas saya hidupin lampu kamar, astagfirullahaladzim tuh udah berantakan semua, jendela udah, tralisnya udah kecongkel, udah berantakan lah di kasur, di lantai, semua segala macam. Yang hilang ya nyesek juga sih, emas itu hampir 100 gram, laptop, notebook, handphone, uang dolar, uang real, sama ya emas mertua segala macam itu ya ratusan juta juga habis.